Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pada usianya yang ke-40 tahun. Tidak lama kemudian beliau mendapatkan perintah untuk berdakwah. Maka mulailah beliau mengajak keluarganya yang terdekat. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah menjadi orang yang pertama mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Tidak lama setelah itu, para sahabat lainnya mulai bergabung bersama barisan kaum muslimin. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mendidik mereka, membekali mereka, menempa mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi hebat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang karakter sahabat yang luar biasa di dalam sejarah ini. Beliau mengatakan khairun nas qarni summal ladzina yalunahum, yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Lalu pertanyaan kita, apa sebetulnya yang membuat mereka menjadi hebat? Apa sebetulnya yang membuat mereka menjadi orang-orang terpilih? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menanamkan pada diri mereka, menanamkan pada diri mereka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada hari akhir dan inilah yang menjadi kekuatan pada diri para sahabat radhiyallahu anhu. Inilah yang menjadi orientasi yang meluruskan orientasi mereka sebelumnya yang telah bengkok. Mereka menganggap dunia ini meskipun penting tidak lagi menjadi sesuatu yang besar di hadapan mereka. Ini sebab mereka memandang akhirat lebih hebat dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Yang kedua, yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah Quran yang beliau bacakan secara perlahan-lahan sehingga mereka dapat meresapi, memaknai setiap taujihat robbani. Setiap arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang terus-menerus ditanamkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam sehingga mereka terbimbing, mereka tertuntun setiap langkah mereka, setiap ucap mereka, setiap perilaku mereka. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membersihkan diri mereka dari semua unsur-unsur yang dapat mengotori pikiran-pikiran mereka. Rasulullah SAW pernah menegur Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika pada satu hari didapati sedang membawa Taurat. Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, apakah tidak cukup Al-Qur'an bagimu? Demi Allah, Seandainya Musa hidup hari ini, pasti dia akan mengikuti ajaran yang dibawa olehku. Inilah tiga hal yang ditanamkan di tempat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri sahabat radhiyallahu anhum, yaitu keyakinan kepada Allah dan hari akhir, menanamkan nilai-nilai Quran perlahan-lahan sehingga para sahabat bisa meresapi memaknai setiap arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga Membersihkan mereka dari unsur-unsur yang bisa merusak akal mereka. Maka, jika hari ini kita ingin memperbaiki pendidikan untuk generasi, maka tanamkanlah tiga hal ini pada diri mereka. Insya Allah, generasi hari ini akan menjadi generasi yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.